Mang ratus-ratus ima turta mang puluh-puluh kafe di desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Poe Minggu peting 28 Maret 2020 hiji, raruksak alatan katarajang angin puyuh. Taya korban jiwa dina eta musibah, tapi warga opatan nandangan tatu, turta karugian material tacan bisa ditaksir, dumeh masih ngadago data anu jinek. Nyakaos kitu video amatir anu ngareka musibah angin puyuh anu narajang kafe sarta imah warga di desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dina eta musibah, mang ratus-ratus imah warga sarta mang puluh-puluh kafe raruksak parna. Eta musibah angin puyuh teh narajang poe Minggu 28 Maret 2020 hiji jam 5 pasosore salila 30 menit. Satu tas katarajang angin puyuh eta lelewek ge dipapaesan ku hujan es. Nalika eta musibah karandapan, warga rea anu keur memejehna ngalakonan kagiatan di saluaran imah. Taya korban jiwa dina eta musibah, tapi warga opatan kudu diiangkeun ka rumah sakit dumeh nandangan tatu alatan eta musibah angin puyuh. Bisa dijelasin ini peristiwa angin sendiri itu tadi terjadi pukul berapa sih? Angin terjadi kencang banget, sekitar setengah empat. Angin kencang banget itu ya memang lokasi Mekar Saluyu yang di kena angin itu angin kencang, angin puting beliung. Itu menimpa apa aja sih? Apa? Menimpa apa aja? Rumah-rumah, kafe-kafe, warung-warung dan tiang listriknya juga tumbang itu pohon-pohon. Ini jalan lumpuh total, tidak bisa jalan kendaraan. Listrik mati ini padam. Dari direkamnya itu tadi kejadiannya pukul berapa, Bu? Sabuh limaan kirang lampu. Jam 5 ya, Bu ya. Oh, ndak wis di kebon abdi teh. Pas muter-muter di atas teh begitu ke masuk ke warung eta turun lagi 2 menit udah ngajurali tuh warung. Saudara kan ada yang di warung teh. Saudara. Ibu enggak di warung berarti ya, Ibu. Alhamdulillah. Ibu mah udah naik ke atas dan si bapak pingsan ke tinggan ya, asbes di atas ya. Lianti ngaruksak wangunan eta musibah angin puyuh anu narajang desa Mekar Saluyu teh ngabalukarkeun tangkal rungkad tepi ka nutup akses jalan muru ka lelewek dago. Tepi ka kiwari karugian material anu karandapan ku warga tacan bisa ditaksir dumeh masih ngadago data anu jinek. Rezitia Prasaja, Bandung TV.